Halo Sobat Quest, ketemu lagi dengan saya di channel Toko Sepeda Mantep Jaya. Kali ini saya akan mereview sepeda eksotik. Tipenya 2635 XT. Frame alloy ukuran 26. Kita masuk eksotik ini. Sekilas dari speknya hampir mirip dengan tipe ET2612. Nih, kita langsung intip saja ini speknya dari dekat. Hampir mirip. Coba lihat perbedaannya mungkin dari bentuk frame. Frame bagian bawah depannya itu terlihat agak besar. Hampir mirip seperti 2658. Ini frame-nya alloy. Ini di sini ada serinya di sini nih. 2635 XT. Hampir mirip dengan 2612. Rem alloy. Handlebar-nya ini sudah tinggi, enak buat diajak quest, buat touring enak. Tinggal sekitar 35, lebarnya 75, udah cukup. Gak perlu upgrade lagi, sudah cukup. Ini bahannya masih besi, handlebar-nya. Ini Shimano, shifter-nya gandeng, belum seperti 2612 biasa. Dengan percepatan 7 speed, depan 3 speed, stem juga sudah pendek, forknya belum lock, travel 120 sudah lumayan tinggi. Ini dari eksotik forknya, peleknya double wall dari eksotik. Ini banyak 26. Ukuran 26 kali 2.20. Ini bentuknya dari bawah ini guys, yang membedakan dengan 2612. Tiga percepatan kerennya dari eksotik. Pedal plastik. FD-nya non series. RD-nya Tourney TZ Shimano, sudah lumayan dengan 7 percepatan. Udah disc brake, masih mekanik disc brake. Seat post-nya, masih besi. Model dari eksotik. Harga memang melonjak drastis sekali nih guys. Mungkin bukan hanya melonjak tapi sudah ganti harga ini guys. Di kisaran 2,5 jutaan. Ini eksotik, wow sekarang. Sedang melambung tinggi nih guys. Ini. Lihat dekat dari dekat. Disc brake-nya masih kabel mekanik. Hampir mirip seperti 2612. Ini seri eksotik 2635 XT. Sekilas review ini seri eksotik frame alloy ukuran 26, serinya 2635 XT. Frame alloy ukuran 26 di kisaran harga 2,5 jutaan. Mantap, ini harga juga sudah mantap dari eksotik. Oke, itu dulu sekilas review dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam guys, salam dua pedal.